Halo, kembali lagi sama gue Putra Usaha. Hari ini gue bakalan buat tutorial lagi buat kalian. Kali ini tutorial yang akan gue buat adalah 5 angle yang keren banget buat cinematic. Nah, ini stepnya gampang banget. Gue udah punya 2 orang kru. Widih, gaya banget gue punya kru ya. Ada Om Ical. Ini sponsornya kan ya? Waduh, ini kudu di blur ya. Ada Mbak. Oh, ada Mbak apa? Lulu Gaya. Mana sih yang subscribe nih? Kalian harus subscribe ya. Oke, sini hari ini kita bakalan buat tutorial. Ini ada di Kota Tua. Kita ada di Kota Tua dan gue lagi nyari lokasi yang enak, yang sepi, tapi backgroundnya juga asik. Dan menurut gue Kota Tua yang paling terbaik. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Untuk angle yang pertama kita pengen buat kayak flare gitu. Jadi ada objek, tiba-tiba dari objek itu nanti keluar cahaya matahari gitu deh. Kita langsung aja ke tutorialnya, oke? Ayo. Ayo Michal. Yuk. Kedua, kita akan membuat low angle di mana gua akan ngambil kakinya si Ical yang gimana ya? Kita buat adegan yang low angle di bawah dan kita ngambil kakinya sembari kita melakukan rotasi moving. Seperti ini contohnya. Untuk yang ketiga, kita akan buat transisi yang keren. Jadi, gue nanti mendekati objek, lalu pas mendekati objek, pas kita ngambil adegan dari belakang, tiba-tiba angle-nya udah berbeda lagi. Jadi, di lokasi yang berbeda. Jadi, dalam take ini ada 2 lokasi yang harus kalian shoot. Kita langsung aja ke tutorial.
itu dia tadi trik dan tips 5 angle dan transisi keren menggunakan action cam dan smartphone. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke, jadi segitu aja tutorial dari gue buat kalian kali ini. Dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial lainnya.